Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di materi ISC hari ini, yaitu tentang aku berdoa dalam setiap aktivitas. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa di sini suka berdoa? Wah, masya Allah ya. Anak-anak tahu tidak? Doa itu adalah senjata orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a usilahul mukmin." Doa adalah senjatanya orang beriman. Dengan berdoa, hati orang beriman menjadi tenang. Ia berharap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, berdoa itu bukan hanya ketika setelah sholat saja. Ternyata berdoa itu setiap saat ketika kita akan berkegiatan. Apapun kegiatannya, jangan lupa berdoa. Dimulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Kemudian diakhiri dengan lafaz hamdalah sebagai wujud atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika anak-anak ingin bermain bersama teman-teman di luar, anak-anak jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, kemudian selain bermain nih, anak-anak misalnya haus mau minum. Nah, jangan lupa juga membaca basmalah terlebih dahulu. Pada saat belajar, kemudian mau tidur, jangan lupa mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Itu semua kita lakukan agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pasti anak-anak sudah melaksanakannya ya di rumah ya. Ada yang masih lupa membaca basmalah? Nah, kalau ada yang lupa, mulai dari sekarang harus selalu ingat ya, jika beraktivitas apapun dengan mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Baik anak-anak hebat, mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada kesempatan ISC kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jalan, bismillah. Sebelum main, bismillah. Sebelum makan, bismillah. Semua dengan nama Allah. Sebelum minum, bismillah. Sebelum